Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Welcome to my channel Seni Rambut Curup. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Seni Rambut Curup. Dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan video-video di bidang rambut. Dan ada kita ada yang baru di channel Seni Rambut Curup ini. Nah, untuk kalian yang mengeluh mengapa yaitu mesin kalian cepat tumpul, kalian membeli mata baru yang ori setelah 5 bulan itu tumpul. Karena ada yaitu penyebabnya. Nah, untuk kita selesaikan penyebabnya ini, kita obati. Segala penyakit pasti ada obatnya. Dan di sini saya menemukan yaitu di pangkas tempat-tempat saya review kemarin, yaitu di daerah-daerah kami ini. Nah, ada obatnya yang matanya cepat tumpul, kita gunakan dengan minyak tanah. Nah, ini yaitu ini yang dikatakan untuk di daerah kami yaitu minyak tanah. Nah, dan ini minyak manis. Nah, ini caranya agar kita setelah kita memangkas untuk di siang hari mesin panas, dan malamnya yaitu kita gunakan minyak tanah dan minyak manis ini untuk supaya mesinnya tidak cepat tumpul. Nah, untuk supaya mesinnya tidak akan cepat tumpul dan selama kita memakai bertahun-tahun akan awet. Oke. Nah, ini saya memberikan tipsnya sedikit agar mata mesin kalian semua tidak cepat tumpul dan tahan lama selama bertahun-tahun walaupun kita menggunakan mesin yang yaitu mesin yang KW juga. Nah, saya kemarin review ke pangkas, saya tidak omong kosong karena saya kemarin review ke pangkas dan ternyata ini obatnya, yaitu dengan kita menggunakan minyak tanah ini. Nah, lalu kita celupkan dengan ini, yaitu dihidupkan. Nah, celupkan ke minyak tanahnya. Kita celupkan lagi. Sampai keluar yaitu serbu-serbu hitamnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Nah, bisa dilihat sendiri sampai keluar serbu-serbu hitamnya di dalam, karena ini minyak tanah ini bagus untuk pengawetan mata mesin. Nah, selesai kita ini yaitu gunakan minyak tanah ini. Dan kita gunakan juga yaitu minyak manis. Minyak manis kita gunakan supaya ya minyak tanah ini tidak berbau ketika kita memotong rambut customer. Nah, minyak manis ini juga bisa digunakan untuk supaya mesin awet dan tajam selama bertahun-tahun. Nah, gunakan selama 3 tetes saja. Op, nah. Setelah kita gunakan ini, kita mainkan. Ini mainkan lever atau triknya ini, kita mainkan begini. Nah, dan sudah masuk semua. Kita matikan, lalu kita gantungkan lagi. Supaya besok yaitu kita bisa gunakan lagi seperti biasa. Oke, itu semua dari tip dari saya. Salam Barbershop Elon 17, masuk kusam keluar ganteng, dan salam Seni Rambut Curup. See you next time.